hasil lengkap babak 8 besar Australia Open 2024 hari Jumat tanggal 14 Juni 2024. Hasil babak 8 besar dari ganda campuran. Ganda campuran Cina unggulan ke-7 Guo Qinhua Chen Fanhui menang rubber set atas ganda campuran Singapura unggulan ke-3 Heyong Kaitei dan Weihan Jessica dengan skor 24-22, 19-21 dan 21-16. Ganda campuran Malaysia Cho Hon Jian Go Pei Kei kalah 2 set langsung dari rekan senegaranya Tan Chen Meng Lai Beijing dengan skor 15-21 dan 21-23. Ganda campuran Hong Kong unggulan kedua, Teng Chun Men Sei Ying Suet menang 2 set langsung atas rekan senegaranya, Lei Chun Hei Reginal and GTS Xiao dengan skor 13-21 dan 12-21. Ganda campuran Cina unggulan pertama Jian Zhenbang Wei Yakin menang 2 set langsung 21-12, 21-14 atas ganda campuran India unggulan ke-8 Ravi Besamet Ravi Sikhi. Hasil lengkap babak 8 besar dari Tunggal Putri. Tunggal Putri Indonesia Putri Kusumawardani kalah 2 set langsung dari Tunggal Putri Jepang unggulan kedua Aya Ohori 19-21 dan 13-21. Esther Nurumi Triwardoyo menang 2 set langsung atas rekan senegaranya Komang Ayu Cahyadewi 18-21 dan 15-21. Sung Soyun unggulan kelima asal Taipei menang 2 set langsung atas rekan senegaranya Yu Chen Hui 17-21 dan 18-21. Tunggal putri Taipei Pei Yupo menang 2 set langsung 21-17 dan 21-12 atas tunggal putri India Akarshi Kashyap. Dan hasil lengkap babak 8 besar untuk ganda putra. Ganda putra Indonesia unggulan kedua, Muhammad Ahsan Hendra Setiawan menang 2 set langsung, 21-14 dan 21-17 atas Pramudia Kusumawardhana dan Andika Rama. Ganda putra Taipei, Che Ziran Li Yuqian menang 2 set langsung 21-14 dan 21-17 atas ganda putra Malaysia, Junaidi Arif Roy King Yang. Dan hasil lengkap babak 8 besar untuk ganda putri Hong Kong. Yeong Ating Yeong Pui Lam menang 2 set langsung 21-9 dan 21-12 atas ganda putri Taipei Chu Pin Chiang Tung Chiu Tong. Ganda putri Indonesia Febriana Dwi Puji dan Amalia Cahaya Pratiwi menang 2 set langsung 21-15 dan 21-13 atas ganda putri Australia Kathleen L. Gronya Somerville. Ganda putri Australia Setiana Mapasa Angela Yu menang rubber set atas ganda putri Taipei Sung Soyun Yu Chen Hui 22-20, 15-21 dan 18-21. Ganda putri Malaysia Lai Peijing Lim Chiu Sin menang 2 set langsung atas ganda putri Ukraina Polina Bokhrova Yevhenia Kantemir 17-21 dan 19-21. Ganda putra unggulan pertama asal Cina He Jiting Ren Qiangyu menang 2 set langsung 14-21, 12-21 atas ganda putra Malaysia Kai Kai King Aron Tai. Ganda putra Malaysia unggulan ketiga Cho Hon Jian Muhammad Haikal menang rubber set atas ganda putra Australia Rizky Hidayat Frankie Wijaya Putra 16-21, 21-18 dan 12-21. Hasil lengkap untuk tunggal putra. Tunggal putra Malaysia unggulan ketiga Lee Zhejiang menang rubber set atas tunggal putra Jepang Kenta Nishimoto 21-16, 12-21 dan 12-21.
Tunggal putra Taipei Chou Tien Chen kalah 2 set langsung dari rekan negaranya Chia Haoli 20-22 dan 20-22. Tunggal putra Taipei Lin Chunyi menang 2 set langsung atas tunggal putra India Samir Verma. Pertandingan ke-8 di lapangan 1, tunggal putra India, unggulan ke-5 Pranoy HS akan berhadapan dengan unggulan ke-2 asal Jepang, Kodai Naruka, head to head 1-5. Well, I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me.